Halo guys, kembali lagi di gua, di channel gua, The Ama Bobo. Hari ini gua mau test ride yang gua pernah bilang, yaitu Yamaha R25. Ini punya teman gua. R25 warna putih. Di sini sih gua lihat yang sedikit ada perubahan. Knalpotnya udah pakai ProLiner. Udah ada front slider. Ya, segitu doang sih yang gua baru tahu. Yuk, kita coba test ride R25 yang dinantikan. Yang gua rasain ya dari R25 ini hampir mirip ya, kayak MC25, tapi ini bedanya ini book bearing. MC25 naked. Yuk kita cobain larinya. Gimana ya? Kalau impresi yang gue rasain dari R25 itu lari sama ya, itu kayaknya kurang stabil ya. Remnya gak makan banget. Gimana ya? Kalau menurut saran gue ya, harusnya R25 ini kan bisa gede. Larinya juga pasti ya, tentunya pasti gede. Harusnya remnya pun agak lebih pakem ya di R25 ini, tapi dia kayak agak kurang gigit gitu remnya, kurang gimana gitu, agak ngeri jadinya resikonya kalau lagi ngebut. Tapi kalau dari segi kenyamanan ya dia sama sih kayak apa ya, Ninja 2.5 sih ini impresi gua. Kalau kalian pada komen apa ya, ya terserah kalian, tapi ini kan impresi dari gua. Dan dia nggak begitu nundut, ininya juga nggak begitu tinggi karena bawaan kali ya. Mirip kayak MT25. Yang bedanya kalau MT25 itu nggak pakai baju, ini dia pakai fairingan. Seksi banget kepalanya itu yang gua suka dari R25. Kepalanya sungguh seksi guys. Gila, nembak loh. Ya kurang gigit ya remnya. Kalau yang gue cobain waktu di MC25 ya gigit gitu remnya. Ketika kecepatan tinggi motor pun merasa gitu remnya. Oh ya guys, gue nggak tahu ini gue kedengeran apa enggak suaranya. Jadi ya yang gue bilang maaf banget kalau suara gue kurang jelas. Gitu. Ya betul, gak enak sama yang punyanya.
aja yang udah aku bisa gua komen dari MC25. Dari segi kenyamanan, motor ini enak. Dari segi kecepatan juga enak, tapi ya itu ya kurangnya cuma di remnya aja. Tapi semua udah good sih gua bilang. Ya udah, sekian dari channel gua. Jangan lupa like, comment, share di channel gua dalam motovlog. Jangan pernah bosan mau nonton channel gua. Oke? Ya udah, gua pamit undur diri. Bye bye.